Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Bro. Hari ini saya mancing di Kali Brem. Sebenarnya hari ini cuma lihat atau cek spotnya sih Mas Bro. Ternyata di sini belum banjir sungainya. Masih biasa-biasa saja. Jadi ya sekalian mancing lah Mas Bro. Saya pakai umpan cacing ini Mas Bro. Bawa 2 joran. Oke Mas Bro, langsung aja kita mulai. Syukur-syukur bisa strike, kalau enggak ya enggak apa-apa. Karena saya cuma niat dari rumah cek spot aja sih sebenarnya Mas Bro. Tuh pelampungnya udah di bawah. Strike gede Bro, belum kerekam Bro. Alhamdulillah Mas Bro, ikannya kena Bro. Gede banget ternyata palung Bro. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ikan gede segini. Senar saya ukuran 0,08 mili Mas Bro. Kaget. Pancingnya nomor 0,08 Bro. Ya Allah, gede banget palungnya. Hampir setengah kilo ini Mas Bro. Wow. Mantap Bro. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah Bro, rezeki ya Bro. Tadi belum sempat nyalain kamera Mas Bro. Langsung disaut kolak saya hampir jatuh. Mantap. Alhamdulillah. Mancing mania, mantap Mas Bro. Monster. Alhamdulillah Mas Bro, kena. Oh, yang ini dimakan. Dapat Bro. Wih. Oh, dapat. Yang satu juga dapat Bro. Ikan cenggaringan. Alhamdulillah rezeki Bro. Ditinggal malah dapat. Alhamdulillah. Ini umpan cacing Mas Bro. Tuh. Mantap. Pancingnya satu dapat, yang ini dapat. Pancingnya amis dua-duanya, Bro. Ini saya menggunakan joran Golden Fish Wusong
kembar, saya beli dua kembar, bro. Saya menggunakan senar merek Blood Buffalo, mas bro. Ukuran diameter 0,08 mili. Lumayan mantap ternyata. Buat ukuran ikan hampala atau palung segede itu aja, ini nggak putus, mas bro. Cukup lumayan kuat, ini saya akui. Kalau yang itu saya menggunakan senar Ogawa Classical. Ukurannya juga sama, diameternya 0,08 mili. Cuma kalau saya bandingkan dengan Blood Buffalo ini, lebih kuatan Blood Buffalo-nya ini, mas bro. Walaupun diameternya sama 0,08 mili. Dia hanya warnanya yang bagus, hijau tua, seperti merek Waterlin, cuma lebih hijauan dia. Kalau dia, saya suka warnanya, mas bro. Warnanya bagus, di air nggak terlalu kelihatan. Kalau ini warnanya putih, cuma agak keabu-abuan. Ya, cukup lumayan bagus lah, mas bro. Nggak terlalu putih banget. Oke, mas bro, kita lanjut. Pelampungnya masih diem-diem baik, bro. Itu satu. Yang satu lagi itu belum ada pergerakan lagi. Strike, bro. Mantap, bro. Ikan cenggaringan lagi, bro, yang makan. Alhamdulillah, akhirnya nggak jadi boncos. Tadi niatnya mau cuma cek spot, tapi alhamdulillah malah strike, bro. Rezeki, bro. Oke, mas bro, petualang mancing hari ini cukup sekian. Padahal ini baru jam 10 kurang seperempat, mas bro. Tapi udah mendung banget. Tuh lihat, cuacanya udah mendung banget. Saya takut kehujanan, jadi saya akhir aja petualang mancing hari ini. Besok kita nyari spot lagi, mas bro. Udah mendung banget, mungkin udah mau hujan ini. Ini padahal baru jam 10 lewat, jam 10 kurang seperempat udah mendung banget. Oke, mas bro, alhamdulillah hari ini bisa strike. Padahal tadi ini dari rumah cuma cek spot aja, cek lokasi. Pas nyobain malah langsung dimakan, mas bro. Kolak saya hampir jatuh tadi. Mantap jiwa. Oke, mas bro, jangan lupa di subscribe channel Petualang Mancing, lalu klik tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video-video terbarunya dan informasi seputar mancing, mas bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mantap. Mantap, mas bro, si kembar dapat gede banget, mantap jiwa. Lumayan mantap, mas bro, akhirnya amis alat tempur saya. Mantap, bro.